Ya kadang-kadang yang namanya serabutan, kadang-kadang kayak kemarin dapat 50.000. Kadang-kadang kita ada yang nyuruh buang puing 100.000. Dikerjain. Ya pokoknya ya kita kerjain aja. Itu buat sehari-hari buat anak jajan buat makan. Daripada kita minta-minta sama keluarga sama saudara. Oke. Selamat datang di Besi Tahun SDI. Oke, ini dia saat-saat yang ini ya, dan ini adalah spesial tahun baru. Jadi di sini ada yang ditutup sama kita. Hadiah-hadiah yang kecil tuh ditutup sama kita. Spesial tahun baru. Ya, siap. Supaya pemenangnya itu dapat yang besar-besar. Amin. Jadi beruntung banget nih. Amin. Paling mau atau enggak paling yang lagi urgent itu apa kebutuhan buat kamu? Mungkin kebutuhan anak buat kuliah. Oh gitu. Uang berarti ya? Yang mana? Yang besar, yang gede. Oh, biayanya berapa pak? Semester 15. Berapa juta? Di CGU. Itu belum ada biayanya pak? Belum. Ya, bilang aja bapak, bilang di hatinya. Belum ada? Oke. Ada lagi pak yang lain? Ya sebenarnya banyak. Ngomong aja pak. Ya pengen ada yang harus kita selesain. Utang ya? Iya. Utang berapa? Ya, ya lumayan sih. Untuk apa pak? Di atas 10 juta apa di bawah 10 juta? Di atas. Jadi selama ini aktivitas bapak gimana? Ya material sih ya, alhamdulillah sih ada aja sih yang beli mah. Cuman emang. Oh sekarang penjualan lagi menurun. Lagi. Usahanya memang lagi turun. Lagi benar-benar. Kadang nggak ada pemasukan gitu. Jujur aja, maksudnya apa adanya bicara juga. Ya kadang-kadang kita ya sehari-hari narik bambu. Kita kan ada mobil bak tuh yang buat material. Kadang-kadang ya dapat 50.000 buat dapur. Buat istri. Sama bocah jajan. Ngasih kak. Yes. Tapi sekarang lagi susah. Ya kadang-kadang yang namanya serabutan, kadang-kadang kayak kemarin dapat 50.000. Kadang-kadang kita ada yang nyuruh buang puing 100.000. Dikerjain. Ya pokoknya ya kita kerjain aja. Itu buat sehari-hari buat anak jajan buat makan. Daripada kita minta-minta sama keluarga sama saudara, mendingan kita berjuang sendiri. Berarti tadi dapat 1,5 hampir 2 juta tuh udah seneng ya minta ampun. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Alhamdulillah bersyukur banget. Gitu. Benar benar. Ibu sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Saya pikir punya material tuh jadi, waduh. Iya. Kita alhamdulillahnya saya punya material nggak ngontrak, Om. Kalau ngontrak kita nggak tahu. Berarti sekarang yang lebih deg-degan ibu ya. Udah nggak lupa. Langsung sujud syukur. Iya. Karena pesan orang tua begitu. Bapak mau lihat nih, sama satu lagi Pak. Sebentar tadi kita janji juga ya. Ada yang mau kita tutup lagi. Tapi itu dari bapak sendiri. Tapi bapak kesini dulu.